Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Doni Wahyudi. Ngomongin soal sepeda lipat pasti tidak akan pernah habis. Yaps, sepeda lipat seri tertinggi ini terbilang cukup laris di pasaran. Infonya akan memproduksi seri Ecosmo 10 Limited Edition terakhir dan rilis setelah lebaran. Bahkan ada beberapa part yang akan diganti seperti RD, shifter, ban, seatpost, crankset, dan pedal. Selain itu, pabrikan asal Kendal, Jawa Tengah ini juga memproduksi sepeda lipat yang banyak jenis dan tipe. Ada elemen Pikes, Hesicam, Ecosmo Back to Work, elemen Troy, dan elemen X. Nah, di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan seri Ecosmo 10 Limited Edition. Sepeda lipat Ecosmo 10 Speed ini dibekali dengan frame alloy yang ringan dan tahan karat. Dengan ukuran 20 inch dan ukiran unik di frame sepeda membuat sepeda terlihat keren. Untuk menunjang kemudahan pengendara dibekali dengan pilihan 10 Speed. Dengan rear derailleur yang menggunakan teknologi Shadow Plus dengan saklar yang bisa di-adjust. Fungsinya, jika terjadi guncangan keras, RD tidak naik turun dan tidak terkena bagian chainstay. Dan dilengkapi dengan rem hidrolik untuk keamanan yang optimal. Menggunakan hand grip yang ergonomis menyesuaikan kontur genggaman telapak tangan. Untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara dan dilengkapi sistem lockout menjamin genggaman tidak slip dan berputar atau bergeser. Dilengkapi saddle empuk berlubang dari Ecosmo. Selain itu dilengkapi dengan front block pada bagian head tube yang bisa digunakan untuk berketas. Nah, berbeda dengan semua seri Ecosmo, pada bagian seatpost terdapat pompa tangan yang serbaguna dan tidak memakan tempat. Nah, dilengkapi juga dengan magnet depan belakang menjaga sepeda lipat tetap aman. Fork rigid dan seatpost handlebar alloy. Memakai hub yang miring membuat suara cangkrik yang terdengar loncat dan keras. Kelebihan dari Ecosmo 10 Limited Edition ini adalah menggunakan RD Diore Shadow Plus, dilengkapi pompa tangan yang ditaruh di dalam seat post, menggunakan sprocket kaset Gold 1140T dan chain KMC, pedal alloy GR bisa dilepas dan ditaruh di belakang saddle, frame dengan ukiran unik memberikan karakter yang berbeda, memakai hub bearing yang sangat loncer. Walaupun banyak kelebihan, ternyata ada kekurangannya, yaitu RD Ecosmo 10 Limited Edition ini riskan tergores aspal atau tanah ketika shifting posisi bawah. Berat sepeda lebih berat dari Ecosmo generasi 1. Ternyata juga pernah memakai pedal bahan plastik sebelum dikritik menjadi alloy GR dari Ion. Adapun perubahan spesifikasi Ecosmo 10 dari sebelumnya,